Hai, assalamualaikum dan selamat kembali. Aku nak kongsi sikit berkenaan dengan Vidalido Tab ataupun flysheet . Okey, ini adalah Master Tab size S. Dia ada dua size, satu L dan satu S kalau tak salah aku lah. Jadi memandangkan sebab aku nak colour hijau, dia sama dengan aku punya kemah. Jadi dia hanya ada saiz S saja. Okey. Inilah dia punya, aku tunjuk . Kita pusing sekeliling tengok. Okey. Dia macam ni lah. Nak abang design apa tau. Yang aku tahu nama dia Master lah. Master Tab. Dia colour hijau. Setup dia macam ni. Aku gunakan 4 pole. Okey, untuk pengetahuan, tab ni beli dia memang tak didatangkan sekali dengan pole. Jadi memang kena beli berasingan lah. Dia hanya bagi tab semata-mata. Okay, jadi yang tu aku letak 2.4 meter nature height punya pole. Kat sini 2 meter punya pole. Sama juga, maknanya depan dengan belakang tu aku pakai 2.4 meter. Untuk kiri kanan aku pakai 2 meter. Dia terpulang. Dia nak kata size dia macam mana tak? Dia terpulang, aku nak set up yang ini 2.4 meter, yang itu 2 meter pun boleh. Iaitu 2.4 meter, yang ini 2 meter pun boleh. Dia macam ni lah. Lepas tu yang ini, aku hanya letak tali saja. Kemudian aku pack kat bawah. So, dia akan jadi macam ni. Nak kata besar tak besar, nak kata kecil pun tak kecil lah. Tapi boleh lah. Untuk kami kan? Untuk kami berenam orang, memang boleh sangat-sangat. Okay, jadi kalau hampa nak dapatkan tab ni, hampa boleh tengok link aku share lah dekat bawah ni. Dia didatangkan tab semata-mata. Dengan bag dia sahajalah. Size dia 450cm kali 420cm, tak salah. Dalam dia, dia adalah silver coating . Dalam dia silver coating macam ni. Silver coating. So kalau kata daripada UV kan, sinaran matahari kan, panas. So bila duduk bawah ni, dia akan block lah benda tu. Orang kata dia kurang lah sikit kan. So taklah panas sangat. Okay, macam tadi kemah aku dia black coating. Dalam hitam kan, black coating tu. Untuk tab ni pula dia silver coating. Dia beza colour je lah kot kan. Yang tu lah. Aku mungkin kalau aku kata salah ke apa, mohon tolong komen dekat bawah. Okay, aku rasa sedikit sebanyak berkenaan dengan ni. So far 3 hari ni tak ada masalah. Harap perkongsian aku ni memberi manfaat kepada anda semua.